Isak tangis keluarga korban meninggal dunia pecah di ruang kamar mayat Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya saat mengetahui Jiji, seorang tukang jahit warga Cikalang Nyantong Kecamatan Tawang, sudah tak bernyawa di ruang pemandian kamar mayat. Jiji diketahui meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda yang dikayuhnya di Jalan Babakan Payung, kawasan Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa, Kecamatan Cihideung, Kamis siang. Kapolsek Cihideung Kompol Setiana menuturkan, dari keterangan medis, korban diduga mengalami serangan jantung dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Terima kasih, betul. Di Jalan Babakan Payung, di belakang Jogja Haji Mustafa, itu ditemukan seseorang yang jatuh dari sepeda angin dan meninggal. Demikian. Sudah diketahui Pak identitasnya Pak ada? Sudah, namanya Ajiji bin Samsu, umurnya 49 tahun. Warga mana Pak? Warga Kampung Cikalang Nyantong, RT 0307, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Barangkali Pak, dugaannya setelah ada pemeriksaan medis Pak, seperti apa? Dari tanda-tanda tubuh korban itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kalau dugaan penyebabnya apa Pak? Dari hasil pemeriksaan dokter bagian luar bahwa diduga korban ini mendadak terserang penyakit jantung. Jenazah Jiji langsung dibawa pihak keluarga dari Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo menggunakan mobil ambulan untuk dimakamkan. Heru Rukanda, Radar TV melaporkan.